Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatih Inna Allah yu'ani lirajatihi bil jannah wa yanfa'una bi'asrarihim Wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim وباركتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai pembahasan sifat wahdaniyah. Yang lalu kita bahas sifat qiyamuhu binafsihi, itu maknanya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu yang lain. Terus berikutnya adalah sifat wahdaniyah, maknanya adalah esa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa. Mustahil Allah terbilang, mustahil ada beberapa Tuhan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Dalam ayat yang lain, wa ilahukum ilahun wahid. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
apabila di dalam alam raya ini ada dua Tuhan, maka akan binasa, akan hancurlah langit dan bumi. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ini beberapa ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat esa. Maka ulama memberikan tuntunan, ulama memberikan panduan sebatas mana kita mengetahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta, diperintahkan untuk mengetahui keesaan Allah dalam tiga perkara, yaitu wajib kita ketahui Allah itu esa pada zatnya, yang kedua esa pada sifatnya, yang ketiga esa pada perbuatannya atau fi'ilnya. Kalau kita hanya tahu Allah itu pokoknya esa, maka tandanya kita belum pernah ngaji ilmu tauhid. Karena dalam pelajaran ilmu tauhidlah kita akan mendapati penjelasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya baca Al-Qur'an, baca terjemahannya, ya kamu hanya akan jumpain ya Tuhan itu esa, sudah selesai. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, mustahil ada sekutu bagi Allah. Itu penjelasan yang ringkas tapi tidak menjadi mata pelajaran. Maka di dalam kitab ini dijelaskan sebagaimana mata pelajaran kita, bahwa kita diminta mengerti Allah itu esa dalam tiga perkara: zat, sifat, dan perbuatan. Bagaimana maksudnya Allah itu esa dalam zatnya? Maksudnya Allah esa dalam zatnya adalah bahwa zatnya Allah itu tidak tersusun-susun, tidak terbagi-bagi, tidak ada bagian-bagian sebagaimana wujudnya makhluk. Kita ini wujud, kita disebut satu orang. Ya, kalau nyebut saya berapa orang ini? Satu orang. Ini satu meja. Ya, saya disebut satu orang, rumah ini disebut satu rumah. Tapi walaupun disebut satu orang, tapi wujud saya tersusun-susun dari bagian-bagian. Ada kepala, ada kaki, ada tangan. Ini punya bagian-bagian. Walaupun disebut satu. Begitupun rumah, rumah juga ada bagian-bagiannya, ada atap, ada pintu, ada pondasi, ada dinding. Sedangkan kita diwajibkan mengimani Allah satu, tapi harus kita bersihkan bahwa satunya Allah, keesaan Allah itu maknanya tidak tersusun-susun wujudnya Allah dari beberapa bagian. Artinya kita tidak bisa mengimani keesaan Allah kita samakan dengan sebutan satu atau tunggal yang ada pada kita. Karena kalau esanya kita atau satunya kita masih tersusun
susun. Nah, di Quran kan banyak riwayat-riwayat, berita-berita yang menceritakan bahwa Allah itu disifati dengan beberapa sifat-sifat yang harus kita imani, yang kelihatannya sifat-sifat itu menjadi sesuatu yang tersusun-susun. Seperti Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai apa, penglihatan atau mata, Allah punya telinga. Maka yang punya makna yang menunjukkan kepada makna yang tersusun-susun itu harus kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita tersesat menyamakan keadaan Allah dengan keadaannya makhluk. Itu makna yang pertama, bahwa Allah wajib kita imani zatnya itu esa. Maksudnya zatnya Allah atau wujudnya Allah tidak tersusun-susun dari bagian-bagian pohon. Itu juga disebut satu pohon, tapi ada bagian-bagiannya, ada akar, ada satu kambing, ya tersusun-susun, ada kepala, kaki. Ini nanti kalau kita imani Tuhan seperti itu, berarti kita masih mempersamakan keadaan Tuhan dengan keadaan makhluk. Yang kedua, Allah disebut esa pada zatnya, maknanya tidak ada zat lain yang menyamai dengan zatnya Allah. Ini baru maknanya la syarikalah. Tidak ada yang serupa dengan Allah pada zatnya. Artinya ada zat lain yang menyamai zatnya Allah. Kalau zatnya makhluk, banyak yang menyamai. Saya manusia tersusun dari kulit, daging, tulang, darah, sama dengan kamu. Disebut manusia dan tersusun dari kulit, tulang, darah, daging. Berarti ada zat atau ada wujud yang menyamai dengan wujud saya. Tandanya berarti wujudnya manusia itu bukan satu wujud, tapi ada banyak wujud, artinya banyak yang menyamai. Kalau wujudnya Tuhan, wujudnya Tuhan harus kita imani satu doang wujudnya, enggak ada yang lainnya yang persifatan Tuhan, enggak ada. Adapun ada orang nyebut ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, itu hanyalah anggapan. Mereka menganggap sebagai Tuhan. Padahal tidak ada yang lain lagi yang bersifat ketuhanan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu menganggap Tuhan itu banyak. Sampai-sampai di sekitaran Ka'bah itu diceritakan ada 360 patung yang dianggap oleh orang-orang Arab sebagai Tuhan. Berarti Tuhan itu enggak satu kalau begitu. Ini orang Islam enggak boleh mengimani seperti itu. Orang iman harus mengimani Tuhan itu hanya Allah. Nah, selain Allah makhluk. Masiwallah wal makhluk. Yang selain Allah semuanya makhluk. Orang India mengimani Tuhannya ada berapa? Banyak, ada Ganesha, ada siapa? Siwa, ada Brahma, ada siapa lagi? Macam-macam dia. Lah kalau orang Yunani juga banyak dewa itu, ada dewa Zeus, ada Siwa, ya
apalagi yang suka lihat film-film Hercules ini, nanti ketemu sama dewa-dewanya orang-orang Yunani. Jadi mereka meyakini Tuhan itu ya banyak, karena dianggap apa? Masa asli Tuhan cuma satu? Wong mau bikin rumah saja butuh bantuan banyak orang, apalagi bikin langit bumi, ya pasti Tuhan itu ya ada inilah, ada Tuhan lain yang ikut bantuin maksudnya. Makanya mereka menganggap Tuhan itu ada beberapa keadaan, ada Tuhan yang ngurusin langit, ada Tuhan yang ngurusin bumi, ada Tuhan yang ngurusin gunung, ada Tuhan yang ngurusin lautan. Wah, ini ya Tuhan itu kayak apa? Kayak makhluk. Ditemukan ada persamaan yang lainnya. Umat Islam tidak boleh mengimani seperti itu. Banyak juga di antara kawan-kawan kita imannya begini, pokoknya Tuhan saya Allah. Lah yang lain, ya yang lain punya Tuhan masing-masing. Enggak boleh begitu. Berarti kita menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Kita di dalam makna syahadat kita saja bunyinya apa? La ilaha illallah. Tidak ada zat lain yang bersifat Tuhan, hanya Allah. Berarti selainnya Allah siapa? Makhluk. Yesus siapa? Makhluk. Matahari makhluk, Siwa makhluk, Ganesha makhluk, Zeus makhluk, semua bintang-bintang makhluk. Tidak ada yang lain yang bersifat Tuhan. Ini yang wajib kita imani, wujudnya Tuhan hanya Allah. Ya, jadi yang pertama kita mengimani makna ketuhanan itu esa pada zatnya. Ini diri kita harus kita bersihkan dari dua pengertian. Apa? Bahwa zatnya Allah tidak tersusun-susun, dan zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Kalau zatnya tersusun-susun berarti enggak esa. Kalau ada yang menyamai berarti tidak esa. Jadi untuk menunjukkan makna esa, kita harus mengimani Allah itu keadaannya tidak seperti makhluk. Kalau makhluk itu ada tersusun-susun dan ada yang menyamai. Ini harus kita bersihkan. Allah Maha Suci dari dua keadaan tersebut. Tidak tersusun-susun wujudnya dari beberapa anggota-anggota, dan tidak ada yang menyamai. Seperti apa? Inilah yang menjadi pelajaran atau pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, esa Allah pada sifatnya. Maksudnya wajib kita imani bahwa sifat Allah itu bukan hanya satu, bukan. Maksudnya sifat Allah itu esa, maksudnya semua sifat Allah itu esa. Allah melihat dengan penglihatan yang esa, gitu loh. Allah mendengar dengan pendengaran yang esa. Allah kudrat dengan kudrat yang esa. Allah berilmu dengan ilmu yang esa. Maknanya seluruh sifat Allah itu semuanya esa. Nah kalau kita, oh kita enggak begitu. Kita melihat, penglihatan kita ada berapa? Ada dua. Kalau matanya banyak. Ente punya berapa mata?
ada mata kepala, ada mata kaki, ada mata hati. Oh, matanya banyak udah pokoknya. Kanan mata, kiri mata, yang ini melihat, berarti kita melihat tidak dengan satu penglihatan, tapi dengan beberapa penglihatan. Kalau yang ini ditutup, ini bisa lihat. Yang ini ditutup, yang ini bisa. Berarti kita bisa melihat dengan dua penglihatan. Allah melihatnya tidak demikian. Allah melihat, yang pertama kita imani, nanti kita bahas pada sifat Allah Maha Melihat. Allah melihat tidak dengan mata. Kalau Allah melihat dengan mata, berarti Allah wujudnya tersusun-susun. Ada matanya, ada telinganya, ada. Allah punya sifat melihat, tapi melihatnya Allah tidak pakai mata. Jadi gimana Allah melihat? Enggak usah dibayangin. Ntar kalau waktunya ketemu juga ketemu. Kita wajib iman dengan cara iman yang benar bahwa Allah melihat tidak butuh mata. Dan Allah melihat dengan penglihatan yang esa. Artinya dengan satu penglihatan Allah melihat segala sesuatu. Jangan sampai kita menggambarkan nanti Allah itu, Tuhan itu kayak yang diimani oleh orang-orang India. Kan Tuhan itu menguasai langit bumi yang besar. Jadi penglihatannya enggak mungkin satu. Maka orang India membayangkan Tuhan matanya banyak, depan, kanan, kiri, belakang, bisa melihat ke segala penjuru. Nah, ini keimanan yang salah. Kita enggak boleh mengimani yang demikian. Kita wajib iman Allah itu melihat dengan penglihatan yang esa. Dengan penglihatan yang esa segalanya dilihat Allah. Begitu pula pendengaran. Dengan pendengaran yang esa seluruhnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar tidak dengan dua pendengaran. Pendengaran Allah juga enggak pakai telinga. Kalau Allah mendengar pakai telinga, berarti wujudnya Allah tersusun susun. Ada telinga, ada mata, ada mulut, ada tangan, tapi enggak begitu. Walaupun ayatnya dalam Al-Qur'an yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangannya mereka, tapi kita tidak boleh mengimani Allah punya tangan. Kenapa? Kalau kita imani Allah punya tangan, berarti Allah tersusun susun. Terus kita imani apa? Yadullah fauqa aydihim, maknanya kekuasaan. Ulama mutaakhirin menafsirkan apa? Tangan itu digambarkan dengan kekuasaan. Indonesia di tangan Jokowi. Maknanya apa? Di tangannya gitu. Maknanya apa? Dikuasai. Jadi tangan maknanya kekuasaan. Jadi kalau kita ngomong tangannya Allah, itu maknanya kekuasaan Allah. Hingga kita tidak menggambarkan Allah tersusun susun sebagai keadaannya makhluk. Begitupun seluruh sifat Allah yang lainnya harus kita imani bahwa semua sifat Allah esa. Ilmunya esa, penglihatannya esa, pendengarannya esa, kalamnya esa, kudratnya esa. Itu yang dimaksud Allah esa di dalam sifatnya. Yang kedua, Allah esa di dalam sifatnya, maknanya sifat Allah tidak ada yang menyamai. Kalau kita kan sifatnya ada yang menyamai. Saya pinter,
ada yang pinter kayak saya. Saya melihat, ada yang melihat kayak saya. Saya bisa mendengar, ada yang bisa mendengar kayak saya. Berarti sifat saya itu ada yang menyamai. Kalau sifat Allah disebut sifat yang esa, artinya sifat Allah tidak ada yang menyamai. Kalau ada yang menyamai berarti tidak esa, ada dua sifat, tiga sifat, atau banyak sifat. Kalau kita mengimani Tuhan kita itu esa, berarti sifatnya pun esa. Tidak ada yang punya sifat seperti sifat Allah. Artinya ada orang punya ilmu, ilmunya seperti ilmunya Allah, enggak ada. Ada orang punya pendengaran, pendengaran seperti pendengaran Allah, enggak ada. Ada orang punya penglihatan, penglihatan seperti penglihatan Allah, enggak ada. Walaupun itu para nabi, walaupun itu para malaikat, tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya Allah esa pada sifatnya. Jadi sama dengan yang pertama tadi, esa pada sifatnya ini membersihkan dua perkara, bahwa sifat Allah seluruhnya harus esa. Yang kedua, sifat Allah tidak ada yang menyamai, menunjukkan bahwa kita mengimani betul-betul tidak ada sifat lain selain sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, esa dalam perbuatannya. Maknanya apa? Tidak ada yang menciptakan sesuatu selain Allah. Pencipta itu hanya Allah. Selain Allah, makhluk. Siwa Allah, makhluk. Maka siwa Allah, selain Allah, tidak ada yang bisa menciptakan. Perbuatan menciptakan hanya perbuatan Allah. Menciptakan itu yang bagaimana? Menciptakan itu memunculkan sesuatu dari tidak ada, muncul menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Tadinya ini semua enggak ada semua, kemudian dimunculkan oleh Allah, itu maknanya Allah menciptakan. Nah, kalau kita disebut punya perbuatan, kalau kita disebut punya perbuatan, maka perbuatan kita tidak bisa menciptakan. Kenapa? Karena yang kita kerjakan itu tadinya sudah ada. Artinya dengan dibantu oleh alat, dibantu oleh perabot, dibantu oleh sesuatu. Maka kalau kita disebut punya kerja, maka kerja kita namanya usaha, bukan menciptakan. Kayak bikin rumah, kan tadinya enggak ada rumah. Ini rumah yang bikin saya. Ya bukan yang bikin, wong rumah tadinya sudah ada. Kok sudah ada? Batanya sudah ada, semennya sudah ada, batunya sudah ada, tinggal disusun jadi rumah. Berarti bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu aslinya enggak ada bata, enggak ada semen, enggak ada batu, enggak ada semua. Dimunculkan jadi ada, itu namanya menciptakan. Kayak manusia, tadinya ada enggak manusia? Lalu Allah memunculkannya manusia, maka itu namanya menciptakan. Lah kalau bapak kita sama mak kita menciptakan anak enggak? Enggak, masa menciptakan anak bagaimana? Cuman ngapain? Coba kumpul-kumpul aja lah begitu, tahu-tahu jadi anak. Yang bikin siapa? Allah. Yang memunculkannya Allah, yang menciptakannya Allah.
Maka wajib kita imani pencipta tentang segala sesuatu di alam raya ini, penciptanya hanya satu, yaitu Allah. Yang diciptakan Allah apa saja? Ya apa saja yang ada dalam kerajaan ini Allah yang menciptakan. Gak ada yang lainnya lagi, gak ada. Mau itu bentuknya kebaikan, mau itu bentuknya keburukan, mau itu bentuknya ketaatan, mau itu bentuknya kemaksiatan. Segala yang ada di alam raya ini yang muncul dalam kerajaannya Allah itu diciptakan oleh Allah. Jangan sampai kita mengimani, oh di alam ini ya banyak pencipta. Ini yang paling parah. Kalau kita mengimani banyak pencipta, berarti kita namanya mensekutukan Allah dengan sesuatu. Qur'annya mengatakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maknanya tidak ada yang menciptakan, yang punya perbuatan menciptakan yang lain selain Allah. Rambut tadinya hitam, tahu-tahu berubah jadi putih. Yang bikin putih Allah. Kita tadinya waktu anak-anak masih SMA enggak pernah pusing, begitu kawin, punya anak, punya kerja, jadi pusing ya. Sering punya masalah. Maka yang memunculkannya siapa? Allah, menjadi ujian bagi tiap hamba-hambanya. Jangan pernah menuduh sesuatu dari datang dari selain Allah. Ada enggak yang nuduh sesuatu itu datang dari selain Allah? Banyak. Ya kemarin ada tamu ke rumah saya, tiba-tiba cerita, "Bib, rumah saya tengah malam dimasukin kelelawar, Bib." Ya pantas wong malam-malam kelelawar. Kalau siang-siang kelelawar, kelelawar stres itu namanya. Siang-siang kok ada kelelawar terbang. Kalau malam-malam ada kelelawar masuk rumah, ya pantas wong namanya kelelawar terbangnya malam. Terus habis kelelawar ada ular masuk, Bib. Habis kelelawar masuk, ular masuk, serumah saya sakit semua, Bib. Ini mesti ada yang bikin, Bib. Oh, saya kasih tahu yang bikin. Siapa, Bib? Allah. Oh, masa Allah? Lah ini kan repot. Hah? Mulutnya bunyinya la ilaha illallah. Di hatinya baca qul huwallahu ahad. Tapi masih meyakini ada yang bikin sakit selain Allah. Bagaimana coba imannya? Maka ini pentingnya kamu ngaji. Jangan sampai iman kamu dirusak sama pergaulan kamu dengan orang-orang yang enggak pada ngaji. Maka orang yang enggak beragama itu begitu. Nuduh ada selain Allah yang bikin. Si Anu bikin saya melarat. Si Anu bikin usaha saya gagal. Si Anu bikin saya terjatuh. Si Anu bikin saya sakit. Si Anu bikin saya sehat. Gara-gara si Anu saya menjadi sukses. Gara-gara si Anu saya bisa wisuda. Semuanya kadang dituduhkan pada selain Allah. Kalau kamu kok nuduh selain Allah itu bisa menciptakan sesuatu, yang seneng itu dukun sama setan. Nanti laku. Begitu kelelawar dituduh, ular dituduh, larinya kemana? Dukun. Nyarinya apa? Jimat. Dukunnya untung. Nih, pakai jimat saya nanti kelelawar kabur. Nanti kelelawar takut. Ini enggak boleh kita imani seperti itu. Ada pula yang mengimani penyakit keturunan. Ada? Kamu kenapa sakit? Iya, bapak saya sakitnya ini, jadi saya. Apa hubungannya bapak kamu sakit, kamu ikut sakit? Sakit itu takdirnya Allah. Mau bapak kamu sakitnya apa,
Kalau tidak ada takdir dari Allah sakit, ya kamu enggak bakalan sakit. Makanya orang yang memahami makna keesaan Allah akan mengimani bahwa segalanya itu didatangkan oleh Allah. Adapun mendatangkannya, ini adapun caranya Allah mendatangkan, ada yang didatangkan dengan sebab, ada yang didatangkan tidak dengan sebab. Ini yang salah paham orang kadang di sini. Allah mendatangkan sesuatu dengan sebab, ada yang didatangkan tidak dengan sebab. Contoh, Nabi Adam dibikin enggak pakai sebab. Enggak ada bapak, enggak ada emak. Jadi orang enggak? Jadi. Berarti Allah bikin Nabi Adam enggak pakai sebab. Ada diri kita yang juga dibikin oleh Allah, dibikin dengan sebab. Ada anak, ada bapak, ada emak. Walaupun ada bapak, ada emak, tetap ketika kita muncul yang bikin siapa? Allah. Jadi caranya Allah menciptakan kita ada dua cara. Ada yang diciptakan dengan sebab, ada yang diciptakan enggak pakai sebab. Contoh lain, malaikat hidup. Hidup enggak malaikat? Hidup. Kapan matinya? Nanti hari kiamat. Malaikat itu nanti matinya hari kiamat. Lah kita hidup enggak? Hidup. Hidupnya kita dibantu dengan makan, minum, bernafas. Nah kalau malaikat? Allah yang menjadikannya malaikat hidup. Malaikat dihidupkan tanpa butuh makan, tanpa butuh minum, tanpa butuh. Allah menjadikannya hidup. Lah kita dibikin hidup oleh Allah, dijadikan ada sebabnya makan, ada sebabnya minum. Padahal yang bikin hidupnya itu ya Allah. Tapi kita kadang tertipu dengan yang kita lihat, kalau enggak makan mati kamu. Yang bikin mati siapa? Makan. Apa kalau enggak makan mati? Kalau enggak minum mati. Itu malaikat enggak makan, enggak minum, enggak mati. Ini yang kita mau pelajari. Maka kita diperintahkan untuk ngaji keesaan Allah, biar kamu jangan menuduh yang lain selain Allah menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Makanya seringkali ada orang dirinya sakit, pergi ke dokter. Sampai dokter minum obat enggak sembuh, sembuh. Yang dituduh siapa? Dokternya bego. Oh, dokternya mah ini bagus, obatnya enggak mujarab. Kadang dokternya yang disalahkan, kadang obatnya yang disalahkan. Kalau yang disalahin dia, mending kadang Habib disalahin. Habib diminta air, disuruh niup, enggak mujarab Habib tiupannya. Habib ini enggak manjur, manjur Habib yang sono kan repot. Wong ini hanya sebab, sedangkan yang menjadikan siapa? Allah. Jadi enggak ada urusan mau niupnya pakai kompresor, enggak ada urusannya. Emang kalau pakai kompresor ababnya kencang terus langsung sembuh gitu? Yang menyembuhkan Allah. Adapun kita disuruh ada dua cara, ada yang pakai sebab, ada yang enggak pakai sebab. Lah, apa gunanya Allah menjadikan sebab untuk memunculkan sesuatu? Makan,
dimunculkan oleh Allah kenyang. Minum dimunculkan oleh Allah seger. Kawin dimunculkan oleh Allah anak. Ini yang munculin siapa? Allah. Lah, apa faedahnya? Apa hikmahnya? Allah memunculkan sesuatu dengan sebab. Hikmahnya kita bisa melaksanakan perintahnya Allah. Diperintah untuk kerja, kita cari kerja. Diperintah makan, kita makan. Kulu washrobu, Allah perintah itu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Tapi jangan meyakini makan yang bikin kenyang. Jangan meyakini minum yang bikin seger. Kita diperintah makan, kita diperintah minum, gunanya untuk apa? Untuk mengesakan Allah. Begitu kan? Setelah kita makan selesai, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Allah yang kita ingat. Setelah kita kerja, disuruh kita kerja, yang mendatangkan hasil siapa? Allah. Begitu terima gaji, alhamdulillah. Bukan, uang ini ya saya sendiri yang dapatkan, saya kerja. Kalau enggak kerja mana dapat duit? Ini banyak orang-orang yang lupa kepada Allah. Menganggap bahwa sebab akibat itu bisa menghasilkan sesuatu. Enggak ada. Sebab akibat tidak bisa menghasilkan sesuatu. Kenapa? Sebab akibat itu makhluk. Sedangkan yang menciptakan siapa? Allah. Maka Allah lah yang menjadikan hasil, baik itu dengan sebab ataupun enggak pakai sebab. Loh, kita ini hidup dijadikan Allah terbiasa dengan sebab akibat itu sejak bayi. Bayangkan, sejak bayi sampai umur segini gedenya. Kita ada yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Semuanya dari bayi terikat sama sebab. Kalau lapar, kalau ngantuk, ya terikat sama sebab lah. Gara-gara terikat begitu lama sama sebab, sampai-sampai kita menganggap sebab itulah yang menghasilkan. Kalau saya pukul orang pakai tangan saya, matanya bengkak biru, ini kan gara-gara tangan saya kuat, maka jatuh dia. Ini sebab yang menjadikan jatuhnya siapa? Allah. Bukan gara-gara tangan kita. Enggak, banyak orang jatuh enggak dipukul. Ada banyak. Allah menjatuhkan seseorang enggak usah dipukul, tahu-tahu jatuh, stroke, tahu-tahu. Ini kepentingan kita ngaji tauhid biar kita ngerti ini. Ya, jadi jangan sampai kita masih meyakini ada pencipta selain Allah. Kita masih sering menuduh bahwa sebab itu bisa menghasilkan sesuatu. Dalam agama ada yang namanya syirkul asbab. Syirik karena menganggap sebab akibat bisa menghasilkan sesuatu. Itu syirik. Namanya syirkul asbab. Ini banyak orang begini. Kelihatannya enggak nyembah Tuhan lain selain Allah. Dia enggak nyembah Yesus, enggak nyembah Ganesha, enggak nyembah Brahma, enggak nyembah Tuhan-Tuhan Yunani, enggak nyembah bintang-bintang. Tapi nyembah, kalau saya ada duit semuanya aman. Ada begitu. Ada fulus. Hah? Halus. Enggak ada fulus, mampus. Ada begitu. Namanya apa itu?
syirkul asbab, syirik pada sebab, bawa jimat. Kalau sudah bawa jimat, rasanya tentram, aman, enggak ada yang bisa nyelakain saya. Golok enggak mempan, pistol enggak mempan, tenang. Nyembah jimat, menganggap jimat bisa menghasilkan sesuatu. Ini banyak kesyirikan-kesyirikan yang muncul gara-gara enggak ngaji ilmu tauhid. Jadi kalau kamu pengen menghancurkan dukun-dukun, pengen menghancurkan dukun-dukun, caranya gimana? Ngaji tauhid. Karena kalau orang pada ngaji tauhid, enggak akan pergi ke dukun. Kalau enggak pergi ke dukun, dukunnya ada yang datengin, masih praktek kira-kira. Tutup. Jadi caranya nutup dukun gimana? Ngaji ilmu. Jangan diserang kayak itu. Kiai-kiai siapa itu? Cirebon. Ada lagi yang dari Jawa Timur. Serang dukun. Itu akhirnya berantem. Gak selesai masalahnya. Besok yang satu mati, muncul lagi yang lain. Solusinya bukan itu. Kamu ajari daerah kamu yang di situ ada dukun ilmu tauhid, nanti enggak ke situ lagi dia. Karena tahu dukun enggak bisa ngapain. Gitu dong. Caranya bukan dihancurkan dengan diserang, diperangi, bukan, tapi kita berikan benteng. Ini pentingnya, kita bentengi anak-anak kita, keluarga kita dengan ilmu tauhid, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang syirik kepada Allah dengan tidak sengaja. Gitu loh. Yang namanya agama itu salah, mau sengaja enggak sengaja, salah ya salah, bukan oh saya enggak sengaja jadi enggak salah, enggak apa, enggak ada. Ini pentingnya ngaji agar kita tahu bagaimana cara mengimani Allah dengan benar, bagaimana agar tidak syirik kepada Allah dengan benar. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan innallaha ala arsyis tawa, Allah itu bersemayam di atas langit. Lah kalau ada orang meyakini Allah itu duduk, gimana maknanya? Yang namanya duduk itu pasti bagi orang yang dirinya tersusun. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian bawah nempel, yang bagian atas tidak nempel, namanya apa? Duduk. Kalau bagian atas nempel, bagian bawah nempel, namanya apa? Glosor namanya. Namanya apa? Nah, tidur. Kalau bagian atasnya nempel, bagian bawahnya namanya apa? Tidur. Kalau bagian atas enggak nempel, bagian bawah enggak nempel, namanya apa? Berdiri. Ya, begitu. Jadi kalau kita mengimani Allah itu duduk, berarti kita menyamakan wujudnya Allah dengan wujudnya kita. Sama-sama tersusun dari organ-organ. Ini loh yang kita mau kaji. Di Quran juga ada kalimat Allah itu kalau malam turun sepertiga malam, terus naik. Kalau begitu kita enggak mengimani keesaan Allah. Ini kita harus antisipasi. Apa yang namanya naik turun itu wujudnya pasti benda. Yang namanya wujudnya benda itu wujudnya makhluk. Allah wujudnya bukan wujud benda. Maka kita imani Allah tidak sebagaimana fi'il atau perbuatan dan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ini kita harus kaji ini, hingga akan jadi keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang adzan mana? Kita masuk isya sebentar, kita dengarkan adzan.
Laki-laki maupun perempuan yang memiliki keyakinan yang benar tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa senantiasa melihat dan meyakini bahwa setiap kejadian yang ada di dalam alam semesta ini semuanya merupakan perbuatan Allah. Ini nasihat Habib Utsman.
Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya muncul atas perbuatan Allah. Hanya cara memunculkannya ada dua. Ada yang dimunculkan pakai sebab, ada yang dimunculkan tidak pakai sebab. Yang dimaksud dengan sebab itu bukan perantara, bukan, tapi Allah sendiri yang langsung menjadikannya, hanya bergandengan sesuatu dengan sesuatu. Allah menggandengkan kita makan, maka Allah pula memunculkan kita kenyang. Dua-duanya dimunculkan oleh Allah. Jangan dianggap makan itu hasil dari kita, kenyang itu hasil dari Allah. Enggak bisa. Berarti ada perbuatan yang kita yakini tidak muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pesannya Habib Usman, usahakan senantiasa mata hatinya tajam. Apapun yang terjadi, kita harus meyakini itu datang dari Allah. Seseorang punya anak 7. 6 orang anaknya berhasil. Dokter, jadi insinyur, jadi pegawai negeri, jadi yang lainnya. 1 orang anak tidak berhasil, malah cenderung gagal. Maka ingatlah bahwa 6 orang anak tadi itu bisa berhasil bukan perjuangannya orang tua, tapi atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kalau 6 orang anak tadi berhasil itu atas perjuangan orang tua, maka harusnya anak yang 1 juga berhasil. Kenapa kok cuma 6 doang yang berhasil, yang 1 gagal? Maka yang 1 gagal itu pertolongan Allah, mengingatkan kita agar kita sadar yang 6 orang anak berhasil itu atas pertolongan Allah. Kalau 7-7-nya dibikin berhasil, kita lupa diri. Kita akan menganggap sayalah yang bisa mencetak banyak orang, sayalah yang bisa membuat orang berhasil. Begitupun seorang guru. Dalam kelas ada pelajaran, semuanya muridnya belajar. 40 orang murid, yang 35 murid pinter, yang 5 murid bleek. Ini kok 5 gagal, kenapa? Tandanya yang 35 bukan perjuangannya guru, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita. Kita diberikan keberhasilan di satu sisi, diberikan kegagalan di sisi lain. Kegagalan itu untuk mengingatkan kita bahwa keberhasilan itu atas pertolongan Allah. Jangan menuduh selainnya Allah. Jangan menganggap selainnya Allah bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu. Harapkan semua pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke makamnya Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus luar batang, ketika kita datang dan minta hajat-hajat kita, pemberi kabulnya hajat itu juga Allah, bukan Habib Husain. Habib Husain enggak bisa ngasih apa-apa. Ini iman kita harus begitu, bahwa yang menjadikan semua hajat kita kabul adalah Allah. Lah ngapain kok doanya di sini? Karena perintahnya Allah, wabtahu ilaihil wasilah. Maka carilah wasilah, carilah pengantar untuk mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya makan ini pengantar untuk mendatangkan kenyang. Allah yang mendatangkan rahmat rupanya kenyang. Saya minum seger,
saya minum obat sehat. Ini upaya wasilah namanya. Adapun yang mendatangkan hasil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan hasil. Sebab akibat itu bukan Tuhan. Hingga sebab akibat walaupun kita kerjakan, tapi jangan kita yakini sebab itu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi yang menghasilkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini makna keimanan pada sifat esa yang harus kita yakini. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kesyirikan. Allah jadikan iman kita iman yang baik, iman yang kuat, iman yang membawa pada keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اقتربنا بأننا نقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عورتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amina Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli Nadhabi kulli suli Salah wa salam Rabbi Alayhi andal habbi Wa alihi wa sahbi Dada qasi suhbi Walhamdulil ilahi Bilbani wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.